apa yang akan kalian sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalian panggil, ya Rasulullah, 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 ya Rasulullah. Apa yang akan kalian sampaikan ketika kalian memanggil nama yang mulianya? Di hadapan kalian Rasulullah, apa yang akan kalian sampaikan di depan hadapannya? Cahaya putih yang menerangi di antara kalian, baginda Maulana Muhammad. Apa yang akan kalian adukan kepada Nabi Muhammad? Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, penutup dari para nabi, pemimpin dari para nabi. Ketika di hadapan kalian, apa yang akan kalian bicarakan pada Nabi Muhammad? Sebutin dalam hati kalian, ya Allah, izinkan kami memandang wajah yang mulianya, ya Rasulullah. Izinkan kami yang banyak dosa memandang wajah mulia Nabi Muhammad, ya Allah. Izinkan kami yang banyak maksiat, ya Allah, untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, dengan wanita, manusia-manusia, pria, wanita, manusia-manusia yang kau ciptakan, kami, ya Allah, yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan, banyak meninggalkan sholat, ya Allah, izinkan kami hanya sedikit melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kita jarang sholat. Ya Allah, kita jarang mengingat Engkau. Ya Allah, kita jarang bersolawat. Hadiah apa yang akan kuberikan pada Rasulullah? Sekarang ada Rasulullah di hadapan kalian, sumpah pada Rasulullah, ada cahaya Rasulullah, apa yang akan kalian sampaikan pada Rasulullah? Sallallahu ala Sallallahu.
kami umatmu yang berlumpuran dosa yang merindukanmu ya Rasulullah. Langkahnya apapun yang kalian lakukan baik dimanapun, solawat kepada Nabi Muhammad. Tak perlu panjang panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus sampai kalian mati menghadap Allah, kalian mati dalam keadaan bersolawat. Sebarkan solawat kepada teman-teman kalian, teman seperjuangan kalian. Kata Habib banyak solawat. Ayo solawat buat Nabi Muhammad. Apapun dalam keadaan apapun, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalian memuliakan Nabi Muhammad, kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat seakan-akan Nabi Muhammad selalu memandang kalian sampai-sampai kalian takut melakukan dosa dan kesalahan selama kalian hidup. Itu kuncinya hidup. Karena cinta kita dapat melakukan. Dapat melakukan apapun. Karena cinta kita rela melakukan apapun. Karena cinta kita rela binasa demi apapun. Karena cinta kita demi hancur demi apapun. Karena cinta kita takut akan maksiat. Karena cinta pada Nabi Muhammad, kita akan takut akan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'ala Nabi Muhammad.